Halo, selamat siang sahabat Independent Hikers. Perkenalkan, nama saya Farid. Selamat datang di channel Farid Badilah. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Utara Playseat. Utara Playseat ini saya baru membelinya 1 minggu yang lalu dan belum saya coba, tapi saya akan mereviewnya terlebih dahulu untuk melihat spek apa saja yang dipunyai Playseat ini. Secara spesifikasi, Playseat ini mempunyai panjang dan lebar 3x3, label weight 16 loop, 4 bambu stack, 10 meter rope. Yang ada di dalam stub sack ini ada 4 bambu stack, artinya 4 pasak bambu dan 10 meter tali. Untuk speknya bisa dilihat gambar loopnya dan 16 ya. Mari kita timbang dulu untuk beratnya berapa. Saya sudah menyediakan timbangan di sini. Kita lihat beratnya sekitar 542 gram. Ini sudah termasuk pasak dan tali ya. Kemudian kita coba timbang tanpa pasak. Kita coba dulu. Pasaknya ada di dalam. Kita dapat 4 pasak dan tali ya, dan tali ini pasaknya dari bambu. Kita coba timbang pasaknya berapa gram. Pasaknya sekitar 74 gram. Mungkin teman-teman ada yang tidak akan menggunakan pasak ini, bisa diganti dengan pasak besi, no problem. Kita coba timbang tanpa pasak. Setelah timbang berat tanpa pasak, berat tanpa pasak 468 gram. Sangat ringan sekali ya, cocok untuk para independent hikers dan backpacking, ultralight backpacking. Kita coba buka. Nah ini teman-teman, kalau yang belum tahu, ini yang namanya loop ya. Loopnya ada 16. Ada 16. Ini akan saya gunakan untuk tenda saya. Playseat ini akan saya gunakan nanti. Kita akan coba tes di cuaca hujan bagaimana performa dari playseat ini. Bahannya sangat ringan, ringan banget dan licin. Untuk jahitannya saya suka rapih sekali. Di sini ada 3 jahitan, 1, 2, 3.
sehingga ketika ditarik itu nggak mudah robek ya. Nggak mudah robek, sangat kuat sekali. Untuk harga di kisaran 150.000 ya, jika teman-teman mau beli presid ini. Saya tidak mempromosikan dan saya juga tidak di endorse. Jika kalian ingin membeli, cek saja di toko-toko outdoor terdekat. Harganya sekitar 150.000. Oke, mungkin segitu saja review dari saya. Jangan lupa like jika kalian suka, dan apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.